Halo sahabat, sahabat pioner sejati semuanya. Gimana kabar rekan-rekan pioner di pagi hari ini? Saya harap tetap semangat ya. Berita yang disuguhkan dari core team itu ya, ya setidaknya tidak senya, saya tidaknya memberikan lagi harapan ya, membuat kita bersemangat. Ya, saya hitung-hitung, ternyata sudah bukan lagi 5 tahun ya, miningnya sejak diluncurkan. Ya mungkin pas ini ya teman-teman dibuka ke umum itu 5 tahun, tapi dari pernyataan core team bahwa ini sudah 2000 hari, berarti sudah dibukanya itu dari 5 tahun setengah. Ya, ini waktu yang ideal bagi aplikasi yang ingin benar-benar besar ya. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat di sini sebuah video. Para pioner melakukan perbelanjaan ya. Pioner melakukan barter ya. Di sebuah supermarket. Memang kita lihat bahwa Bang Nicholas pun sudah mendukung yang saya sampaikan kemarin itu, yang saya maksudnya saya terjemahkan itu, saya tafsirkan, bukan saya terjemahkan, saya perjelas kepada teman-teman bahwa pay paling inklusif di dunia. Inklusif artinya semua orang akan cari. Makanya teman-teman yang berhenti mining, menambang itu, saya khawatir akan nyesal nantinya ya. Sehingga kita lihat aksi-aksi rekan-rekan ini sudah mulai ya. Saya nggak tahu kenapa daya tarik daripada Pinetol ini begitu kuat ya, sangat kuat, bukan hanya kuat tapi sangat 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 kuat ya. Sehingga di mana-mana negara-negara, ratusan negara itu yang memang sudah menjadikan sebagai mata uang. Itu teman-teman. Di mana-mana melakukan barter, transaksi GCV ya. Oke, ini ada bahasa server ini. 9 jam, P Network Web 3. Kalau kita belum yakin bahwa P Network ini Web 3, maka kasihan sekali kita, ya. Saya yakin karena kenapa teman-teman? Ya core team yang ngomong, ya, ini adalah Web 3. Kalimat-kalimat daripada core team sendiri, saya ulang kembali ya, saya bacakan lagi pesan resmi core team kemarin ya. Ya, ini pesan resmi core team kemarin. Core team 4 September ya, sekarang udah tanggal 5 kan. Iya. Pagi. Pinetol merayakan 2000 hari sejak peluncuran resminya pada 14 Maret 2019. Pencapaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan yang dilakukan komunitas kami seiring dengan semakin dekatnya visi kami dalam membangun ekosistem peer to peer. Membangun ekosistem P2P. Ya. Transaksi antar semua pengguna. Ya kan? Ingat sudah ratusan negara. Dan pengalaman online paling paling inklusif di dunia. Jadi
pengalaman online, online yang paling paling inklusif. Inklusif ini akan dicari, digunakan, dimanfaatkan semua orang di dunia, yang didorong oleh apa? Didorong kekuatannya adalah Pi. Setiap langkah maju membawa kita menuju open network, tempat ketekunan dan komitmen. Jadi di dalam pioner ada orang-orang yang tekun dan berkomitmen. Ketekunan ini bukan hanya beberapa tahun. Ketekunan itu adalah terus-menerus dilakukan. Dan coba kita lihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah menjadi orang yang tekun? Ya, dan berkomitmen. Saya sangat yakin bahwa Bang Nicholas tahu memperlakukan orang-orang bagaimana yang mereka yang tekun. Mereka yang berkomitmen. Tekun menambang, berkomitmen menambang, pasti ada hasilnya. Ya. Sekalipun kedengarannya mudah. Iya kan? Karena ini hanya masalah waktu. Kita mau enggak ada dalam proses waktu itu? Tidak berat. Hanya komitmen dan ketekunan. Klik. Ya. Dan tidak semua orang bisa. Saya enggak tahu kenapa ya teman-teman ya. Mungkin juga saya yakin bahwa dari motivasi-motivasi daripada sekjen membuat rekan-rekan bisa tetap bertahan, syukur. Karena saya pun begitu, saya nggak tahu. Saya sangat pribadi ini menyukai dengan aplikasi ini, ya. Oke ya teman-teman. Jadi itu pesan resmi dari core team kemarin. Saya tekankan lagi, saya perjelas lagi. Ya. Pengalaman online paling inklusif, ya. Itu dia teman-teman. Lalu kemudian video pasti open minded, yes. Siapa saja yang hadir nih di malam hari. Dari Bang Slamet, terima kasih Bang Slamet, Mbak Fatmawati, amin. Bang Habib Musa, semangat, bahagia, pioner sejati, yes. Senang banget Om, Mbak Aulia. Dari Bang Irtrisno, semoga sukses, open minded, yes. Bang Budi, sebagai pioner sejati harus yakin dan mendukung open minded atau sesegera mungkin. Mbak Mariam Boy, malam Pak Sekjen, terima kasih Mbak Mariam, selalu hadir. Dari Bang Nasrul, semoga menjadi kenyataan. Dari Bang Marciano Brian, semoga ya. Bang Edi dari Tukang Ramal 28 Oktober Mainet. Gak apa-apa Bang ya, kita punya hak untuk berbicara. Hiburan anak-anak, aku yakin Pi akan open Mainet. Pasti. Ya, kita positif aja Bang, hiburan ya. Ada yang bisa kunci Pi Network? Helen Grus, nggak tahu ini apa ini. Dari Asm dari Bang Asman Teman, malam Bang, saya baru tergabung 1 bulan di Pinet, apakah bisa QC dan migrasi sebelum open network? Terima kasih. Nanti Abang coba aja tetap dimasuk di bagian QC-nya ya. Dicoba aja ya, mudah-mudahan bisa ya. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa memberikan kesimpulan ya, tapi coba aja tetap masuk di halaman QAC ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, salam sukses, tetap semangat rekan-rekan pioner sejati.